Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Belajar Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang PKB dan kebutuhan angka kredit kenaikan pangkat PKB yang kepanjangannya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan Bila saya amati ternyata masih banyak guru yang belum paham apa itu PKB dan angka kreditnya Bahkan mungkin jenis-jenis PKB yang ada tiga itu barangkali masih ada yang belum paham atau belum tahu untuk itulah ini sangat penting untuk saya bahas biar guru-guru paham apa itu PKB jenis-jenisnya angka kreditnya dan kebutuhannya masing-masing jenjang kenaikan pangkat Oke kita mulai PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan itu terdiri dari tiga jenis yaitu pengembangan diri saya singkat PD kemudian publikasi ilmiah saya singkat PI dan karya inovasi yang saya singkat dengan KI PD itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru diklat fungsional itu adalah diklat yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai Guru. Jadi kalau diklat, misalkan ada guru mengikuti diklat, tetapi tidak ada kaitannya dengan tugas guru, misalkan ikut diklat eh, narkoba atau diklat pertanian atau diklat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas guru, maka diklat itu tidak diakui sebagai pengembangan diri. Berikutnya adalah kegiatan kolektif guru, yaitu kegiatan yang diadakan oleh MG. MP jadi kalau MGMP mengadakan kegiatan pertemuan maka itu dapat dihitung sebagai pengembangan diri dan tentunya mempunyai angka kredit. Publikasi ilmiah. Yang dimaksud dengan publikasi ilmiah itu adalah karya ilmiah yang dipublikasikan ataupun media publikasi itu ada berbagai macam misalkan jurnal, koran, atau mungkin buletin bisa juga dipublikasi dalam bentuk seminar di sekolah. Publikasi ilmiah ini ada tiga jenis yaitu presentasi pada forum ilmiah ini sebagai makalah atau sebagai apa namanya ya pemakalah atau penyaji di seminar atau di kolokium atau di sarasian dan lain sebagainya atau simposium ya. Kemudian yang kedua adalah publikasi hasil penelitian atau tinjauan ilmiah. Jadi ini ada dua macam ya, hasil penelitian atau non hasil penelitian. Ini dapat dipublikasikan di dalam bentuk buku atau dalam bentuk dimuat di jurnal, di koran atau di buletin atau di seminarkan di sekolah itu adalah bentuk-bentuk publikasi. Nanti setiap jenis publikasi ada nilainya yang berbeda-beda. Hasil penelitian dan bukan penelitian juga masing-masing punya nilai yang berbeda. Kemudian buku. Buku ini ada dua macam yaitu buku pendidikan dan buku pelajaran masing-masing nilainya -masing berbeda. Yang terakhir adalah karya inovasi. Ini ada um, empat macam yaitu teknologi tepat guna, karya seni, alat atau media dan penyusunan standar. Untuk teknologi tepat guna, ini barangkali tidak semua guru mampu ya. Mungkin guru fisika atau guru prakarya atau guru biologi yang barangkali mampu menciptakan teknologi tepat guna walaupun tidak menutup kemungkinan guru matematika atau guru agama bisa menciptakan teknologi tepat guna karya seni juga begitu barangkali ini adalah ranahnya guru seni walaupun begitu tidak menutup kemungkinan guru matematika bisa menciptakan karya seni nah untuk alat peraga atau media ini ini bisa uh, dilakukan oleh semua guru mata pelajaran atau mungkin guru kelas atau guru BK dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyusunan standar. Ini berupa standar macam-macam, ya -macam, standar soal, standar uh, penilaian, standar kurikulum dan lain sebagainya. Namun dari sekian karya inovasi yang paling mudah kita kembangkan adalah alat atau media pembelajaran. Oke, selanjutnya kita bahas kebutuhan angka kredit untuk jenis-jenis PKB. Jadi untuk masing-masing jenjang kenaikan pangkat itu dibutuhkan angka kredit PKB berbeda-beda, baik pengembangan diri maupun uh, publikasi ilmiah dan karya inovasi. Dia saya mulai dari penata muda atau 3A, angka kredit yang dibutuhkan akk ini adalah angka kredit kumulatif yang diperlukan itu adalah 100. Kemudian ini untuk ini belum dimulai eh, membuat eh, karya PKB sehingga pengembangan diri belum diperlukan, publikasi ilmiah belum diperlukan, karya inovasi juga belum diperlukan. Kemudian lanjut ke penata muda tingkat 1 atau 3B, ini disebut guru pertama, jadi ada dua jenjang, 3A dan 3B disebut guru pertama. Bila mau naik ke 4B, maka AKK atau angka kredit kumulatif yang diperlukan atau dibutuhkan adalah 150 angka kredit. Jadi yang dibutuhkan dari 3A ke 3B itu membutuhkan 50. AKB ini adalah angka kredit yang dibutuhkan. Nah dari 50 ini harus dipenuhi 3 angka kredit dari pengembangan diri. Dari PIKI atau publikasi ilmiah karya inovasi belum diperlukan. Masih nol ya. Jadi bila ada guru 3A mau naik ke 3B maka harus mengumpulkan pengembangan diri sebanyak 3 AK. Oke lanjut ke 3C. 3C ini AKK -AK yang dibutuhkan adalah 200. Sehingga dari 150 menjadi 200 ini dibutuhkan 50 AK. Dari 50 AK ini harus dipenuhi 3 PD dan 4 PK. 4 ini bebas ya. Bebas. Jadi tidak harus penelitian, tidak harus jurnal, tidak harus buku, bebas. Bebas ini artinya, uh, apa namanya, tinjauan ilmiah boleh, kemudian, uh, apa namanya, menulis di koran juga boleh, membuat best practice yang cukup disimpan di sekolah juga boleh, jadi tidak harus penelitian misalkan tidak harus PTK. Kemudian lanjut ke 3D. Dari 3C ke 3D dibutuhkan AKB 100. Yaitu dari 200 ke 300 dibutuhkan 100. Dari 100 ini dibutuhkan PD sebanyak 3, kemudian piki sebanyak 6. Ini juga bebas. Nah, ketika mau masuk ke 4A, jadi ya 3D ke 4A ini dibutuhkan 100, PD-nya 4, pk nya 8. Tetapi dari 8 ini harus dipenuhi satu laporan penelitian. Misalkan PTK, atau eksperimen, atau penelitian pengembangan dan sebagainya. Jadi harus satu laporan penelitian yang diseminarkan di sekolah. Jadi perlu diperhatikan mulai dari masuk ke 4A, jadi guru harus sudah bisa membuat penelitian. Baik penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, penelitian pengembangan, kemudian mungkin penelitian korelasi, dan lain sebagainya. Kemudian dari 4A ke 4B, ini dibutuhkan 150 angka kredit. Dari 150 harus dipenuhi 4 PD dan 12 piki. Nah dari 12 piki ini harus satu laporan penelitian dan satu jurnal. Jadi tidak cukup walaupun 12. Nanti tidak ada laporan penelitian atau tidak ada jurnal maka tidak akan bisa ke 4B. Atau laporan penelitian ada jurnal tidak ada itu juga tidak bisa ke. 4 B atau jurnal ada tetapi laporan penelitian tidak ada itu juga bisa naik ke 4 B. Kemudian dari 4 B ke 4 C ini sama persis angka kredit PKB-nya yaitu PD-nya sebanyak 4, PIKI sebanyak 12. Kemudian PIKI yang harus ada sama persis yaitu harus ada laporan penelitian dan juga harus ada jurnal. Kemudian lanjut dari 3C ke 3D. 3C ke 3D ini eh, PD-nya minimal 5, kemudian AK PKB-nya eh, PIK nya sebanyak 14. Dari 14 ini harus ada satu laporan penelitian yang diseminarkan di sekolah, kemudian jurnal dan satu buku yang ber-ISBN. Jadi tiga yang harus ada Satu dari tiga ini tidak ada Maka tidak bisa terpenuhi untuk naik ke 4D Kemudian yang terakhir ke 4E Dari 4D ke 4E dibutuhkan 200 AK Dari 200 ini harus 5 PD dan 20 PK Nah dari 20 PK ini uh, yang harus ada ini sama persis dengan 4D yaitu harus ada laporan penelitian, ada jurnal dan buku ber ISBN. Dari tiga ini salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa lanjut atau terpenuhi menjadi naik ke golongan 4E. Perlu saya tegaskan bahwa laporan penelitian ini tidak harus PTK ya. Dia banyak jenis penelitian, boleh PTK, kemudian boleh mungkin penelitian eksperimen, pengembangan, korelasi dan penelitian penelitian yang lain. Demikian sudah saya bahas tentang PKB dan angka kreditnya untuk kebutuhan kenaikan pangkat. Perhatikan bahwa masing-masing jenjang pangkat ini berbeda kebutuhan AK Pkb nya baik pengembangan diri atau piki dan setiap piki di masing-masing jenjang itu berbeda-beda ada yang bebas ada yang minimal satu laporan penelitian ada yang minimal laporan dan jurnal dan ada juga laporan penelitian jurnal dan buku berisbn demikian terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.